sekretaris ya. Sekretarisnya mana? Sini mbak. Daripada banyak anak tapi mereka tidak memperhatikan. Kalian tuh ya, dibilangin 1-2 kali tetap aja kayak gitu. Mau kalian apa sih? Iya Bu, maaf. Ada aku bilangin ke teman-teman biar gak kayak gitu lagi. Kan menutupi ya, wis kok ini berarti meres pelajaran. Wis kayaknya kan ini bayi semriwi, dari benang kelas panas. Wih, jauh kayak gini di jam orang api, masa penuhi gara-gara baik. Kenapa emang dia aku dicap orang api, di guru? Mas kayak pengen imek guys. Kon-kon padha gelem ora sae se pelajaran kene jalu maaf maring ruang guru. Kon pinter sirat, jalu minta maaf nang ruang guru. Kon nang guru-guru pada kepo tentang masalah e dewek. Wis geng, kene lagi panas-panas kok dibahas bae sih. Kan Bu, gue juga mau sama nanti. Kita harus pelajaran, mesti jebak. Kalian ada gurunya kan, kenapa di luar? Panas Bu, di dalam kita udah isi Pak. Ya udah sana kalian masuk. Ya udah teman-teman, kamu suruh masuk sekarang. Iya Bu. Weh Maji. Jadi kitanya kadang bosen Bu, pelajaran serius terus. Ya kalian jangan kayak gini dong caranya. Ibu juga minta maaf kalau sampai ibu bikin kalian gak enak sama ibu. Iya Bu, sama-sama minta maaf aja ya Bu. Saling introspeksi satu sama lain. Ya sudah ibu maafin, dan kalian jangan bilang lagi ya. Iya Bu. Jadi kalian itu. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Ini Bu.
ya? Iya, Bu. Yeah.
kalian sendiri harus bisa berubah jadi lebih baik. Iya, Bu. Ya. Ibu cuma bisa nyaranin gitu aja, gak bisa ngomong yang lebih lagi. Iya, Bu. Sekian ya dari Ibu. Ya, sekarang waktunya pulang. Kalian tadi juga udah dengar kalian pulang. Abis ini kalian baca doa, terus pulang langsung pulang, gak usah main. Ya, mainnya nanti kalau udah pulang ke rumah. Iya, Bu. Inilah cerita singkat masa SMKku. Semua kisah yang kita ukir bersama. Kalian semua mengajarkanku arti dari kata benar dan salah, sabar dan egois, jujur dan kebohongan. Semua cerita di sekolah ini akan segera berakhir. Canda tawa, cinta, kebahagiaan, dan semua momen akan menjadi akhir yang mengharukan. Tapi aku selalu senang karena telah memiliki waktu untuk mengenal dan bertemu kalian di sini. Teman-teman terbaikku, guru-guruku, terima kasih. Sebentar lagi kita harus pergi dari sekolah ini. Tempat yang penuh dengan kisah perjalanan dalam hidup kita. Guru kita akan selalu menjadi guru kita. Mungkin kita akan melupakan ajaran apa yang mereka ajarkan. Tapi kita tak pernah melupakan jasa-jasamu. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih karena telah membuat kita menjadi sosok manusia yang sebenarnya. Teruntuk temanku, renungkanlah setiap detik penuh dengan makna. Setiap menit yang diiringi dengan canda tawa. Inilah waktu akan segera memisahkan kita. Semoga kita tak pernah saling melupakan tentang apa yang pernah kita lakukan bersama. Keadaan ini memaksa kita untuk saling mengucap selamat tinggal. Akan ada secercah harapan di esok hari. Tetaplah bermimpi. Capai semua cita-cita. Raihlah mimpi-mimpi yang pernah kita bicarakan dulu. Dan sampai bertemu kembali di lain waktu. Senyuman kau.